Sah, Kaesang Pangarep resmi menikahi Erina Gudono, putra Presiden Joko Widodo. Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi mengucapkan akad nikah untuk menikahi Erina Gudono. Akad nikah berlangsung di Pendopo Agung Kedaton Ambarukmo, Royal Ambarukmo. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai, ucap Kaesang di depan saksi dan kakak Erina yang menjadi wali nikah, Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022. Ada sejumlah rangkaian prosesi hari ini, mulai pasrah dan tampi, akad nikah. Kemudian ada juga panggi pengantin, di mana nantinya ada penyerahan pisang sanggan, kembar mayang, balangan gantal, sesuci samparan, wiji dadi, bubak kawah rucat degan, tampa kaya, dahar klimah, metu besan, pangabekten, sungkeman, hingga bedolan pengantin. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono menjadi saksi nikah dari Kaesang. Sedangkan Mensesnek Pratikno menjadi saksi Erina. Menko PMK Muhadjir Effendi, kakak Kaesang Gibran Raka Buming Raka, dan kakak ipar Kaesang Bobby Nasution didapuk menjadi juru bicara pasrah. Kaesang akan diserahkan untuk menjalani prosesi akad nikah tersebut. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan khotbah dan doa nikah untuk Kaesang dan Erina. Setelah akad nikah di Yogyakarta, pernikahan Kaesang dan Erina akan berlanjut di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu, 11/12. Di Solo, keluarga Presiden Joko Widodo akan mengadakan ngunduh mantu yang kemudian dilanjutkan dengan kirab dengan kereta kencana dan berakhir dengan tasyakuran di Pura Mangkunegaran. Prosesi ini akan ditayangkan di sejumlah televisi nasional. Kaesang Pangarep adalah anak ketiga dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan Iriana. Kaesang lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1994 dan merupakan lulusan Singapore University of Social Sciences. Selain dikenal sebagai anak bungsu dari Presiden Jokowi, Kaesang juga sempat berkiprah sebagai YouTuber, vlogger, kemudian berbisnis makanan hingga pemilik Persis Solo. Sementara Erina Sofia Gudono merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Prof. Muhammad Gudono almarhum dan Dra. Sofiatun. Erina lahir tanggal 11 Desember tahun 1996 dan lulusan Universitas Gadjah Mada serta Columbia University. Erina dikenal sebagai wakil Yogyakarta dalam ajang Putri Indonesia 2022 dan sempat tembus babak top 11. Pada April tahun 2022, ia diketahui bekerja di JP Morgan dan jadi satu-satunya lulusan universitas dalam negeri di angkatannya.